Halo semua sobat, terima kasih atas kunjungan Anda, semoga selalu terhibur. Mimin semakin semangat membuat ulasan seputar aksi kejahatan yang gagal. Karena dengan begitu, kalian akan lebih berani melawan para pelaku. Mereka memang semakin menjamur di tengah-tengah peradaban yang kian pesat. Mungkin karena pelaku terdesak dengan tingginya angka kebutuhan. Untuk itu, kita harus selalu bersiap melakukan perlawanan seperti yang dilakukan para pemberani di video berikut. Empat pelaku pencurian ini berniat menarget sebuah kos-kosan. Namun saat sampai di lokasi, pelaku tak bisa masuk karena pagar kosan menggunakan teknologi fingerprint. Dua wanita ini ditarget pembegal saat berjalan kaki. Pelaku tiba-tiba mendekati korbannya dan mencoba menarik tas wanita tersebut. Beruntung wanita itu dengan sigap mengamankan tasnya hingga pelaku berakhir nyungsep. Dikejar pembegal, wanita ini dengan sigap menyelamatkan diri. Si wanita terlihat berlari lalu memanjat pagar rumahnya. Pelaku pun pergi meninggalkan lokasi. Inilah tampang maling meresahkan yang akhirnya tertangkap di Sungai Toras, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu. Dia akhirnya berhasil tertangkap usai berkali-kali mencuri sepeda motor warga. Pelaku pun pasrah diamankan dan berakhir menyedihkan. Dus, keluarkan aja itu, Dus. Manusia itu. Nanti mana manusia itu? Binatang itu. Siapa manusia itu? Nekat juga pelaku maling ini saat mencoba menggondol sepeda motor di area perumahan Cikarang Selatan, Kota Bekasi. Terlihat pelaku dengan santai membuka pagar rumah korbannya, lalu masuk mengutak-atik motor NMAX. Meski alarm motor berbunyi keras, pelaku tetap nekat hendak membawa lari. Pemilik motor yang mendengar kejadian itu lantas keluar sambil berteriak. Pelaku pun berakhir gagal dan pergi meninggalkan lokasi. Yeah.
Pria ini layak dikatakan tampan dan pemberani. Dia tak rela pacarnya menjadi korban pembegalan para pelaku. Saat didatangi sekelompok pelaku, pria pemberani itu langsung memberikan perlawanan. Hingga para pelaku kocar-kacir melarikan diri. Seorang remaja berhasil menggagalkan aksi pencurian. Awalnya pelaku terlihat menarget sepeda motor yang terparkir di depan rumah korbannya. Pelaku terlihat membawa motor tersebut menjauh dari rumah. Saat hendak dinyalakan, remaja yang memakai sarung melintas di area tersebut. Pelaku pun auto panik melarikan diri. Sementara pemilik motor langsung keluar usai diberitahu tentang pencurian itu. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.